jadi saya nanginnya baru 3 kali pertemuan sama Nana. Cuman progres dalam arti dia punya semangat luar biasa. Punya babak pertama. Bagaimana kalau terputa menerapkan permainan yang sangat keras, ya, tapi anak-anak tetap semangatnya luar biasa. Kemudian memang banyak yang harus kita evaluasi. Bapak kedua, saya nyoba pakai satu striker. Belum pernah saya latih, Bang. Memang selama ini kan saya tidak mau merubah skema yang sudah ada. Pakai 4-4-2, bapak pertama. Kalau bapak kedua, saya coba secara teori saja. Bapak pakai satu striker. Sebenarnya sedikit kurang berjalan. Tapi alhamdulillah anak-anak cutting speed-nya yang luar biasa. Pelajaran apa coach yang bisa dipetik dari trofi ini secara permainan? Matematika? Ya mudah-mudahan lah anak-anak semakin percaya diri untuk menyongsong ke depan. Jadi tetap kami itu akan evaluasi banyak.